Iya, sudah lepas suara. Dengan sedekat berat-berat saja terensi ke dalam umur. Karena saya beli belakatir saat ini. Si bocah tua saat ini maju kos yang ketiga. Tayangan ini dipersembahkan oleh 1. Eklips Stabil Jawa Tengah. Terima kasih untuk Bapak Insinyur Imam Hartono. 2. PT Wirya Karya Tenika Ronggolawe Tuban Jawa Timur bergerak di bidang engineering, construction, oil dan gas Pertamina. Terima kasih kepada Om Asep. 3. Humaira Stabil Jawa Tengah jual beli kuda, pakan kuda dan pemilik pejantan Tokcer yaitu Cluster. Terima kasih untuk Om Iqbal. 4. CV Benza Bersinar adalah distributor gula murni Sumba Manis berdomisili di NTT melayani pengiriman luar Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kepada Bapak Kevin Benza. 5. Musawa Royal Stable Jawa Tengah jual beli kuda dan pemilik pejantan Last Kingdom. Terima kasih kepada Habib Hamzah Musawa. 6. Mulion Stable 99 Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak Burhan yang sudah ikut mendukung peliputan ini. 7. Aragon Stable. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Ali Sadak, seorang pengusaha dan pemilik pakan kuda Aragon Pemula. Selamat menyaksikan. Ya, untuk race selanjutnya, kelas E, jarak tempuh 1.200 meter, total hadiah 6 juta rupiah. Diikuti sebanyak 12 ekor kuda terbaik. 1. Red Zigen, 2. Momun, 3. Putri Sas, 4. Nakula, 5. Nona Kembar, 6. Hujang Mas, 7. B. Belang Katir, 8. Kinan, 9. Karkasa, 10. Putri Arum, 11. Nona Sengsong, 12. Ayu Asabu. Yuk sama-sama kita saksikan. Dorong saya serahkan kepada rekan saya, Bung Andi Putra Wijaya. Terima kasih Bung Jabra Mustafa dan Inggris yang ke-8 dalam perubahan Piala Rakon Stable kelas MNI berbicara 1.200 meter yang akan ini 12 ekor kuda-kuda terbaik Indonesia. Peserta pertama adalah dipilih oleh juga kali dari Stabil Anom Stable Jawa Timur. Joki sudah saya menggunakan pelatih Bina Kawan. Peserta keempat adalah Nakula, dipilih oleh Sudah Hadi Ucap dari Pekan Mulia Stable Jawa Barat. Joki Sudah Obi Julian pelatih Muaydi. Peserta kelima adalah Nona Kembar, dipilih oleh Nona Wisya dari Nona Wisya Stable Jawa Timur. Joki di Istoma pelatih Joki Beja. Peserta keenam adalah Buda Mas, peserta ke-10-nya adalah Putri Arum dan ini kemudian Arkim Kautsa dari Graha Stable Jawa Barat. Joki 0 di Arum. Ya, saudara. Joki sudah diperintahkan untuk menaiki kudanya masing-masing. Peserta ke-11 adalah kuda Nona Saiso yang dibentuk oleh Gus Ilham dari Albrook Stable Papua Selatan. Joki saudara Rizka Dolate Soleh. Peserta ke-12-nya adalah kuda Ayu Asabu. Jadi ini adalah Suwanti dari Maju Jaya Stable Jawa Barat, Joki Dimas, Setiawan Pelatih, Lili Omar. Lengkap sudah 12 orang kuda saat ini. Dan langsung saja diberitakan untuk kuda melakukan warming up atau pemanasan. Berada di belakang sehari yang berlari. Di belakang starting gate yang dibolehkan hanya menahan pintu. Agar tidak udara tidak terkeluar atau tidak mundur dan tidak di start gagal. Percobaan starting kita ini. Ya, saudara, satu ekor kuda sudah memasuki gate-nya. 2 ekor kuda, 3 ekor kuda sudah memasuki full gate. Ya, saudara, kita masih menunggu 5 ekor kuda lagi untuk memasuki gate-nya masing-masing. 1 di depan gate dan masih ada 4 lagi di belakang gate. Oke, saudara, menyisakan 1 ekor kuda lagi, yaitu kuda milik Aragon Stabel. Sepertinya jokinya jolan. Oke, saudara, 12 ekor kuda sudah memasuki gate masing-masing. Sama-sama kita saksikan race yang ke-8 ini. Bendera hijau sudah diangkat, petanda race bakal dilepas. Ini adalah saudara. Terensi ke dalam umur. Dan saya beli belakatir saat ini. Si bocah tua saat ini pelatih bos yang ketiga. Eh, tenang saja. Sudah pengalaman ada Putri Asas. Sudah palingan ke sisi kan sudah. Jarak yang jauh di bulan ketiga saat ini masih Putri Asas.
Putri Asam yang akan adalah Rafa Burukwa dan kata adalah Bunda Putri Arum. Putri Arum adalah pada kerja 600 meter yang akan datang. Tenang-tenang saja, jarak yang dimulai jauh terang. Masih 400 meter yang akan datang. 400 meter yang akan datang. Masih tenang saja saat ini. Dan Putri Arum datang saat ini. Datang dari luar luar begitu cepatnya datang ampun dari kita red sama bos yang dua pada kita siapa yang menunjuk garis ini terlalu antara bumbung akan terbakar pertama jadi yang kedua kita sebagai satu kalah saudara-saudara bumbung di kaisar anak Kapkasa dan juga Oke, saudara, kita nantikan keputusan tim Setiawar. Siapakah yang keluar di race yang delapan ini sebagai juaranya? Star Montel dan Ikhlas. Dominasi yang masih belum terpatahkan untuk kuda Mumut dari DKI Jakarta. Diterima saudara Saifuddin belum kering ya pak wahai Jawa Barat. Oke, selamat untuk kuda Aragon merebut juara 3. Masih kuda Aragon merebut juara 2. Oke, selamat untuk Aragon Stabel merebut juara 2. Juara 1 Mumun. Luar biasa, mantap untuk kontingen DKI. Luar biasa, luar biasa. Mumun.